bahwa sudah sampai masanya UMNO mengkaji semula kedudukan parti-parti komponen lain dalam Barisan Nasional. Satu, am I right, Dato' Sri? Satu kenyataan yang saya dah tunggu dah lama. Baik. Kalau boleh saya tambah sikit sebelum saya tanya. Bagi saya, parti-parti komponen MCA, gerakan, MIC yang berada dalam Barisan Nasional sekarang ini lebih merupakan duri dalam daging. Soalnya ialah Dato' Sri, do we have political will untuk mengkaji semula kedudukan ini dalam suasana politik yang ada pada hari ini? Sekian, terima kasih. Jadi saya ingat untuk menyimpulkan keseluruhan persoalan-persoalan ini tadi, saya bagi penutup kepada Datuk Seri Syed Halba untuk memberi satu finishing yang terbaik kepada kita. Terima kasih saudara Ustaz Datuk Fairuz. Saya tengok dalam perbincangan kita hari ini, kita banyak melihat orang lain salah, kita tak salah. Jadi kita banyak menyalahkan kepada pemimpin, sama ada yang dulu ataupun yang sekarang. Saya fikir zaman hanya kita melihat bahawa perubahan hanya berlaku, boleh berlaku daripada atas, sudah berakhir mungkin. Pergerakan untuk perubahan mesti pergerakan daripada bawah. Untuk kita selalu kata pemimpin ni tak bagus, orang ni tak bagus, orang tu bagus, orang ni bagus, kita mesti menukar, kita mesti balik pada Islam. Tapi mana kita nak balik pada Islam kalau kita pergi masjid orang UMNO seminggu sekali je. Kita tak masuk masjid, kita tak masuk. Ini saya cakap kena mereka akan ni. Dan jadi kita kena, kalau saya bersetuju, kita kena muliakan. Macam saya dengan Umar kata, kita umat Islam ya. Jadi mulia apabila kita menerima Islam. Kita kena jadi banyak sebagai pergerakan kita, tindakan yang kita ambil mungkin tak ada. Macam apa tu Dato' Usman Abdul kan. Ini hari kita punya perbincangan bagaimana kita nak melempuh arus, bermakna kita nak berhadapan dengan perubahan yang akan berlaku. Tapi banyak daripada kita bincang ni, ni saya punya komen lah saya fikir kita masih lagi di peringkat pengisian lah. Kita tak fokus, tak tertumpu kepada kelemahan dan strategi bagi mengatasi kelemahan. Pada hari ini kita dasar kerajaan misalnya satu Malaysia. Saya ambil satu Malaysia. Satu dasar yang ada Profesor Ramlah cakap, satu dasar yang baik. Tapi mesti semua bercakap satu Malaysia dalam konteks yang sama. Ahli-ahli parti kena cakap sama, pemerintah pun kena bercakap sama, tiap-tiap pemerintah, tiap-tiap ahli pertahanan, semua kena cakap sama. Kalau kita masing-masing ada kita punya tafsiran yang berlainan, saya pergi peringkat bawah, lagi keliru. Lagi keliru. Jadi saya tengok pada hari ini masalahnya parti dan pemerintah terpisah. Kita tak ada kesatuan. Jadi parti tak dapat mempertahankan kedudukan kerajaan. Oleh kerana kerajaan dah umumkan dulu. Tapi bila kita umumkan, hanya pemimpin-pemimpin diberikan. Macam saya dulu menteri, misalnya orang Timbalan Menteri, dia punya setiausaha parlimen, dulu ada setiausaha parlimen, dia menjelaskan. Jadi ahli parti tidak berasa committed kepada segala dasar yang dibawa oleh kerajaan. Kita kena buat satu perubahan yang radikal. Kita takut untuk bercakap pasal takut menyentuh hati orang lain. Kita terlampau sensitif kepada hati orang lain. Kita rela untuk menyusu kera dirima, anak di rumah mati kelaparan. Siapa yang bercakap berkenaan soal, saya tak setuju dengan Zarin berkenaan soal komunis ke apa dia punya tu. Zarin ada dia punya pendekatan, dia cakap berkenaan poli. Kalau kita semua nak tahu soal-soal ni semua, tak ada kerja lain yang kita ada. Kita kena bagi keutamaan-keutamaan tertentu, semua kita kena bantu-bantu. Tapi saya setuju dengan dia. Ini saya cakap masa saya duduk dengan kerajaan, orang kata sebenarnya pada masa dulu
pegawai-pegawai tertinggi kerajaan adalah terdiri daripada mereka yang bersimpati dengan parti kita, yang memahami dan mendekati parti kita. Baru senang untuk kita kita tidak dapat, tidak perlu untuk kita mempunyai pertengkaran atau konflik daripada segi dalaman. Dan juga saya nak cakap tadi, saya tengok bila kita ni, kita ambil sejarah lah, kita perikatan, kita menubuhkan perikatan kerana British nak kita tubuhkan kalau kita nak mencapai kemerdekaan. Itu secara kerjasama di antara kaum, kita bersetuju untuk perkongsian kuasa. Lepas tu bila kita berhadapan dengan Mei 13, 1969, kita melihat bahawa perikatan tidak boleh dijual lagi, tidak dapat penerimaan. Kita hidupkan konsep Barisan Nasional. Ini sekarang Barisan Nasional, bila kita berhadapan dengan Pilihan Raya 2008, Barisan Nasional tidak laku. Bukan UMNO yang tidak laku. Saya pun setuju dengan Ustaz. Dia kalau kita tengok dari segi pengurangan undi Melayu hanya 7% saja yang pengurangan undi Melayu. Tapi yang menyebabkan kita kalah besar adalah komponen. Tapi persatu kita berdiam diri pada hari ini bila komponen semua salahkan UMNO. Semua UMNO. Kerana kita tak dapat sokongan ke Melayu kerana UMNO. Kerana kita dianggap dasar-dasar ni semua kita bincangkan bersama. Bukan semua orang Melayu untung. Kalau kita berbincang kenal dasar ekonomi baru. Saya ambil tadi, tadi orang cakap kenal dasar ekonomi baru. Ini Mat cakap tadi betul. Dasar ekonomi baru. Tapi kita, hujah kita tidak berasaskan pada fakta, berasaskan emosi. Kalau kita tengok pertumbuhan ekonomi kaum bukan Melayu semasa DEB dan semasa penjajah, lebih pantas, lebih cepat pemilikan dan penguasaan. Kenapa kita gunakan isu? Ini bukan isu perkauman, isu ketinggalan dan ketidakadilan sosial, ekonomi orang Melayu. Bukan isu orang Melayu, isu nasional. Pasal apa kita jadi takut, kita jadi tidak mau? Ini semua perkara yang terfikir. Sebab itu saya katakan, kita perlu, macam mana kita nak tidur setilam, sebatal dengan orang alih-alih dia bangkit malam tikam kita. Sekarang kita jadi macam. Sebab itu saya, dalam saya punya penulisan, dalam blog saya, saya tulis, saya mengatakan bahawa kita perlu kaji. Dan kita tidak boleh membawa pendekatan. Pada saya lah, dulu parti-parti yang menentang, parti kiri yang menentang kita, kita masukkan dalam Barisan Nasional. Mungkin ada masanya kalau orang ni tak mendatangkan manfaat pada kita, buat apa kita nak simpan? Kita simpan dia. Saya tak fikir akan bertukar ini bukan Melayu tau. Tidak ada sebab yang kukuh dan kuat untuk menyebabkan pengundi bukan Melayu pergi pada kita. Mereka lebih berasa selesa dengan apa yang telah dijanjikan oleh parti-parti alternatif ini. Jadi saya kita kena tengok sekarang apa yang dapat memberi keyakinan pengundi bukan Melayu untuk melihat UMNO ini tunggak. Sebagai tunggak, kita kena faham bahawa kita tunggak. Jangan kita jadi tunggak, kita jadi tunggul. Kalau kita semua duduk senyap, there is a syndrome. Satu sindrom penafian yang amat ketara sekali. Dan kita berasa takut. Orang tanya tadi, adakah kita ada political will nak berbuat demikian? Political will, saya fikir kalau UMNO di peringkat akan lebih berani, dia akan memberikan kekuatan kepada pucuk pimpinan. Kita tengok kita yang orang Melayu minta satu aja, dia perlukan kepada ketegasan, keberanian kita. Kalau kita tak tegas, dia kata tak ada pejuang, dia akan pergi. Anwar, banyak masalah. Parti keadilan banyak masalah. Barisan alternatif banyak masalah. Tapi rakyat melihat lebih banyak masalah kita pasal kita tak mantap, tidak ada perpaduan di kalangan kita. Kalau kita dapat tumpahkan, insyaAllah. Saya nak gulungan inilah pada hari ini. Saya minta maaf. Saya dengan geng-geng saya masih ramai lagi jadi penentu dalam berbicara ini. Mana kita punya orang-orang muda pun yang akan mengambil alih, kita nak pass the baton to them. They must be the one. Dia, mereka mesti dihadapan untuk membantu supaya kita akan menentukan ada penerusan. Jadi saya percaya pada hari inilah saya mengucapkan terima kasih kepada Ustaz. Kita banyak melanggar masa tau. Salah satu perkara yang paling penting dalam untuk menentukan penerusan yang baik, licin dan lancar ialah tidak melanggar